Saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat piatu walaupun usia mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada mami dan papi. Semoga mami dan papi sehat. Saya insya Allah akan membahagiakan kedua orang tua saya. Amin. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat, tangguh menjalani hari-hari tanpa orang tua. Mami menyesal, mami minta maaf. Kami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Dan saya berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan program-program pembinaan yang luar biasa, sehingga hampir 10 tahun saya menjalani di dalam penjara tidak pernah kurang dari kegiatan program pembinaan kemandirian yang luar biasa. Terima kasih Ibu sudah membina. Terima kasih Ibu. Yang masih harus kejar lagi cinta mata hukuman, kalian harus semangat. Insya Allah kalian akan bebas juga. Terima kasih kalian sudah menemani hari-hari saya. Terima kasih.